Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sultan di Mantri ya teman-teman. Ini sekali-sekali nyoba vlog ke kelihatan mukanya gitu ya. Kayak ini sama nyoba mikrofon baru ini, mikrofon eksternal. Nyoba suaranya gimana? Soalnya kan biasanya nggak pakai mikrofon. Mikrofonnya itu harus deket ini ya. Jadi sekarang nyoba pakai mikrofon agar bisa agak jauh gitu kalau ngomong ya. Langsung aja kembali ke video nih, kita ganti kamera belakang disini. Teman-teman, wah ini soundnya Vio Audio. Ini nanti mau dibuat acara pengajian ini. Pengajian ini yang beli full produk dari Protons Audio, tapi ini pakai lanere yang buatan sendiri, custom sendiri nih. Jadi cuma yang dipakai ini subnya aja yang dari Protons Audio. Kalau yang video kemarin-kemarin itu kan yang beberapa minggu lalu dia full produk pakainya, mulai dari lanere-nya sampai subnya. Sekarang lanere-nya aja pakai yang custom sendiri. Nah, itu lanere yang atas itu 12 in itu. Ada 8 box. Isinya double semua. Speakernya excellent itu. Tweeternya juga excellent. Untuk subwoofernya sendiri 18 in itu pakai SPL Audio juga sebenarnya. Jadi ini punya 8 sub ini. Untuk lanernya sendiri punya 2 set. Jadi ada yang 12 in, ada yang pakai yang 6 in itu, yang dari Pak Tono sendiri. Nanti suasananya syahdu sekali ini loh. Wah, ini sawah-sawahan. Sambil ngerungok-ngerungok no pengajian ini, soalnya kata aman ini ya. Kemarin ini ditelok teko jedang ya, gimana anu ne apa jenenge iku tampilan dari dekat. Nah, itu juga pakai genset ini, kalau 8 sub pakai genset itu katanya, karena kalau odong-odong enggak kuat odong-odong ini guys. Coba mendekat ini ya, oke. Ini pakai SPL Audio CSA04. Untuk kabel speakernya sendiri ini ada dua macam ini. Ini ada yang jika akustik. Ini jika akustik dan ada yang klut. Nah, ini klut. Subnya sendiri juga pakai jika akustik ini. Klut ini kayaknya dipakai apa sih, Twitter enggak sih? Campur ini dua-dua ini. Wah, itu. Nah, ini sistemnya sendiri dua subnya main 2,7 sama main 4 ohm ini. Soalnya powernya ada 3 ini. Jadi yang power yang 2 ini main 2,7, yang satu ini main 4 ohm. Yo, Rut yo. Sing rong power 2,7 yo. Hei. Sing rong power 2,7. Sing situ 4 ohm yo. Yo. Itu power 12 innya asli V4800. Untuk power tweeternya PVCS3000. Nah, ini panelnya, ini panel genset. Iku itu berpisah nih kok. Itu beracara no. Sik kawit saiki koyo video aku rene iki ya. Piro kafe iki? Hah? Petang mulo kafe. Oh, wis. Nek YouTube ampe iki mari ngombe iki paling iki ya. Ngombe terus balon. Angel. Full fill up. Hari nyopake mari ngene wis. Nah, 12 ini sendiri ini main 4 ohm. Twitter seri di Lordbox.
apa jenenge YouTuber YouTube apa jenenge YouTube anu apa jenenge Gang Tos wis ngisru lek iki to iki lur angel iki kalau wong angel angel iki apa asik we oh iya apa wer iki dadi review pisan tipe ne iku opoan tipe iki meneh yang slee oh yang slee DB audio R itu berdadakan nih cocok is iso melu aku marina di nendi iki ya cak keliling dadi tukang syutinge iki oke sip oke lanjut ke aksesoris ke apa dalam SMB mixer sing dipakai. Ini untuk perlengkapan yang dipakai. Ini mulai dari mixernya. Ini ada dua ini mixernya. Yang satu ini Yamaha, tapi ini yang dipakai Soundcraft. FX8 ini original ini Soundcraft original. Ini untuk power SR-nya ini pakai SPL VX4000. Untuk DLMS-nya sendiri ini ada dua. Tapi ada katanya tadi yang dipakai asli. Kopi. Lo ayah, kita lo input teh macam sing di. Oh ya ternyata yang asli ini pakai. Oke, ono sandingane iki. Enak iki rupane. Kene ono Mas Rico barang iki, Rico Audio. Ini sing duwe Rico Audio iki. Iki duwe YouTube pisan apa jenenge YouTube e? Rico Audio Official. Rico Audio Official. Ojo lali mampir ngono yo. Delok-delok pisan. Yep. Nanti bentar lagi kalau gajinya udah selesai. Ini langsung coba cek pakai lagu teman-teman. Oke, siap. Tonton terus video ini pokoknya. Sip. Dicatok dewe oke ayo jorongan we ayo cocok I'm gonna go get some more.